Beredar sebuah video di salah satu akun Facebook, yang diunggah oleh Fitri Agil Yusmita Fadil. Sekira dua hari lalu, akun itu mempertunjukkan seorang laki-laki terseret arus air banjir bersama rumah dan barang-barang lainnya. Dalam unggahan video itu mendapatkan komentar dari berbagai warganet, dan 4.410 kali dibagikan. Diketahui, dalam komentar akun Facebook itu, salah satu akun mengatakan kejadian banjir bandang tersebut terjadi di daerah Sumbawa, Nusa Tenggara Barat. Dikutip dari berita Detik News mengabarkan bahwa banjir bandang yang menerjang pemukiman warga itu terdapat ribuan warga terdampak akibat banjir. Bencana alam hidrometeorologi tersebut terjadi sejak Jumat, 9 Februari 2024, akibat luapan air sungai. Akibat banjir bandang tersebut, salah seorang pemilik rumah ikut terseret arusnya air, hingga ia tetap harus bertahan di atas rumah. Berikut informasi selengkapnya. Aduh marah jenang kali.